Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri yassir amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا بما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ربي زدنا علما نافعا زدنا علما نافعا زدنا علما نافعا اللهم ألهمنا بالكلام الملائكة المقربين والكروبين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك أشرف المعطاء. الحمد لله لسدارة سنة معا سنة بلغة سنة مسلح. Sekolah kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dikerana dengan izin dan limpah kurnia daripada ini dapat kita pada malam ini bertemu kembali dalam siri pembicaraan kita sebagai menggantikan kuliah malam Jumaat baru ini, dan kebetulan malam ini pun menggantikan di tempat ustaz yang duduk di atas kursi ini. Jadi baik, kita sambung lagi pembicaraan kita dalam bab itu, tuan-tuan masih ingat, yakni bab kita adalah babu maja'a fi kalam al-qabri wa su'alil malakaini wa tawbatil qabri. Masih lagi pembicaraan kita menyebut tentang su'alil malakaini, soal dua malaikat. Kalau kita mengaji dalam tauhid, disebut kepercayaan kepada malaikat. Dan di antara malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang wajib kita beriman adalah Munkar dan Nakir. Tujuannya adalah menyoal. Jadi baiklah, diuraikan kepada kita tentang Al-Malakai ini, dua kejadian malaikat ini dan pekerjaan dia dan bagaimana cara-cara dia bekerja dan siapakah orang-orang yang dia akan bertemu. Jadi baiklah tuan-tuan sekalian, قال المؤلف رحمه الله تعالى ونبعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan riwayat daripada Ibnu Abi Dunya wa Abu Nu'aim wal Ajurri wal Baihaqi daripada Atha Ibnu Bashar, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Umar bin Khattab, ya Umar, kata Rasulullah, betapa dengan dikau apabila mati. Kalau betapa ni, kalau kita terjemah bahasa Arab dia kata kaifa, macam mana. Jadi bahasa Jawi dulu dia terjemah betapa. Jadi kita beri faham dengan bahasa kita hari ini, macam mana engkau ya Umar bila mati itu. Dan dikiaskan mereka itu bagimu, kata Rasulullah, Tiga hasta ni maksud dengan tiga hasta, yakni pemusuh, dan sejengkal, tiga hasta sejengkal.
makna tubuh kita pun tiga hari ketika lah. Dah. Pada satu hasta, kemudian dikembali mereka itu daripada engkau. Mana tiap-tiap satu hasta tu akan dikembalikan kepada mereka itu, yang kepada manusia ramai. Maka di mandi mereka itu akan engkau. Mana atas tiap-tiap tubuhmu itu ambil daripada hujung kaki sehingga hujung rambut, kamu tak boleh buat apa. Orang lain semua yang akan urus atas dirimu. Maksudnya gitu. Dan di kafan mereka itu akan dikau, dan di hanut akan dikau. Hanut ni mana yang diletak potongan-potongan kapas itulah. Ini mana hanut. Kemudian ditanggung akan dikau. Orang ambil murah itu mana tanggung. Nah. Hingga dihantarkan dikau padanya, yakni pada kubur. Orang tahu pada kubur. Kemudian dikambus mereka itu atas kamu tanah, kata Rasulullah kepada mu. Orang kamu, kalau kita ni kamu, hari ni orang cakap kata tanah, kamu dengan tanah tu sudah. Ha, cuma kamu tu nampak macam kita kata kasar sikit lah. Kalau kucing mampu kata dah kan kucing tu kamu dah. Sabarlah. Jadi dalam kitab ni disebut kamu dari tanah lah. Maka apabila berpaling mereka itu akan dikau daripada engkau, datang akan dikau dua fatanan, dua fitnah. Dah. Fitnah apa? Yakni fatanul qabri, mungkar dan nakir. Kata Rasulullah, suara keduanya seperti guru yang sangat keras. Suara dia tu macam guru. Kita aja dengar kan? Guru-guru musim hujan barat tu. Dia pelotong oleh kukit tu negeri. Dia pergi pung, 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 pung. Sapa pun masuk guri. Wah, pung, 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 pung. Wah, suara tu dah. Wah, dah. Dan mata keduanya seperti kilat yang menyambar. Nah, kilat, mata tu macam kilat dia terbit. Nah, nah. Dan. Dan membanyak keduanya, yakni mungkar dan nakir, atas kamu akan perkataan. Jadi kerja dia cakap, cakap. Mungkin kerja soal, ada kerja lain tak? Mungkar nakir tu kerja dia soal. Dan mengulang-ulang oleh keduanya itu atasmu, dan mengejutkan keduanya akan dikau. Dia marilah keadaan dalam mari dengan terkejutlah dengan satu kejutan. Dia mari dengan terkejut. Maka betapa dengan dikau pada ketika yang demikian itu, hai Umar. Jadi Rasulullah tanya, interview lah ketika itu ini. Tak mati lagi ni. Rasulullah buat soal di rumah ni macam mana keadaanmu tu pada masa tu lah kuman. Baik. Maka semua ia yakni Umar, dia kata, ya Rasulullah. Nah. Dan serta ku akal tu bersama dengan aku pada masa tu adalah akal tu. Maka sabdanya bahkan dia Rasulullah kata betul. Dan berserta dengan kamu itu akalku. Katanya, maka tiba-tiba aku padakan keduanya. Haa, orang kata padakan ini maknanya aku akan memadakan di atas keduanya. Maknanya aku selesai. Kata Umar, ya Rasulullah, takut. Saya boleh hadap. Saya selesai. Artinya aku akan bantahi keduanya seperti barang yang tersebut pada satu riwayat. Bagaimana kita telah cerita riwayat dia dalam pelajaran yang lalu. Jadi orang ni dia boleh confident dengan diri dia.
Sebab apa? Ini bukan orang barang. So, kalau kita esok orang nak interview kerja tu telefon, dan bukan interview dalam kubur. Nah, jadi Umar Al-Khattab tu dia akan, dia kata apa yang seorang bersama dengan ku akan. Sebab tu saya cerita petua sekalian, akal tu satu benda yang anugerah Allah Ta'ala, anugerah hanya kepada manusia. Dan dalam kitab Matan Jawharah syarah dia menyebut akal ini sebenarnya wujud pada orang-orang yang makrifat dan orang-orang yang beriman kepada Allah sahaja. Ada pun yang tak ada beriman kepada Allah, yang kafir itu dia tak ada akal. Kerana kewarasan akal itu tidak akan wujud kepada di atas diri manusia sekiranya dia hidup atas dunia dia tak jumpa cari apakah yang sebenar di semua. Sebab itu apabila sahabat-sahabat Nabi dia puji orang Nasara, cudi orang Nasara ni, bicok orang Nasara ni, Rasulullah kata mu jangan puji orang Nasara. Sebab apa? Orang Nasara tu tak ada akal. Proksi akal tu gunanya nak cari Tuhan. Cuma terlambat asal Tuhan buat akal, nak suruh cari Tuhan. Sebab akal tu kalau bahasa kita orang panggil satelit, tempat pancaran. Dah baca apa? Dia mancar, artinya dia akan memancar di situ akan ayatillah, akan tanda-tanda kebesaran Allah. Bila tanda-tanda kebesaran Allah ni terpancar di akal manusia, maka ditasawur akal itu dengan hati. Dah kalau kita ikut tertib pengajian tauhid, pertama dia panggil maklumat, ilmu lah. Ilmu tu ada tuju ke mana? Kepada akal. Akal tu dihantar ke mana? Hantar kepada hati. Hati tu akan mentasawur, akan menggambarkan apa benda maklumat yang sampai. Dah apabila benda tu sudah ditasawur, sudah digambarkan dalam hati manusia tentang kebesaran Allah, maka wujud dia panggil pada masa itu tasdik. Tasdik mana membenarkan dengan hati. Apabila dibenarkan dengan hati, maka tak kala itu berlakulah di atas diri manusia itu satu kalimat, dia panggil la ilaha illallah. Itu tertib tauhid. Apabila seseorang itu mengucap dua kalimat syahadah, maka orang panggil tindakan daripada dua kalimat syahadah tadi akan berlaku pada diri manusia itu taslim. Mana sekarang? Wa man yuslim wajhahu ilallah fa huwa muhsinun fa qad istamsaka bil urwati wuthqa la infisaqa malaha wallahu sami'. Allah betul tu pusing ayat tu dan tu ayat lain. Dan apa nama ni? Wa man yuslim wajhahu ila Allah fa huwa muhsinun fa qad istamsaka bil urwatil wuthqa dalam suratul Luqman. Apabila seorang sudah Islam, sudah mengucap sebenar-benar Islam, ada dalam diri dia tu yuslim wajhahu ila Allah. Dia menserahkan dirinya kepada Allah. Jadi kita di hari ini, tuan-tuan sekalian, di akhir zaman, hak akal ni tak lepas lagi. Penggunaan akal, suluh akal tentang tauhid tu tak dulu lagi. Macam mana nak terima hukum Tuhan? Ha? Akal dia tu punah jahannam dah. Dibaluti oleh macam-macam orang panggil macam-macam kerena, macam-macam racun. Sebab tu perang yang paling hebat sekali dia panggil Ghuzwatul Fikri, perang akal. Jadi akal manusia orang molek-molek, orang sehat-sehat tu dia bacuh, dia tukar. Jadi orang panggil jadi bolong arok kali jalan tu. Tak tahu tauhid di mana, Allah Ta'ala di mana, Rasul di mana, Allah di mana, apa
mana-mana dosa dekat mana, pahala dekat mana. Lepas tu dah lagi serangan. Dari segi bahan-bahan kimikal pula ya, masuk dalam tubuh manusia, dia serang saraf akal, menyebabkan akal tak berfungsi. Boleh buat apa? Dah. Yang penting boleh pergi kuda dua peti. Nyok orang beres ada hal. Pisang orang nampak tua kita bang orang lagi. Tak ada hal apa dia. Nah, kasut selipar orang, kain jadah orang, totu orang, kalau di bandar tu contoh totu tu bahan. Tak jangan takut lebih-lebih kurang. Sebab itulah saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, akal itu adalah penimbang segala-galanya, tempat rojok segala-galanya. Sebab itu di manusia dia ada kuwatul akal, kekuatan akal. Pada diri manusia ada kekuatan daripada kuwatul syahwiyatun batiniyah, kekuatan syahwah yang bahasa perut, perut nak makan. Dia ada sifat lapar dalam tu. Bila lapar nak makan, bila nak makan nak ke makanan, bila nak ke makanan kena reka lagu mana jadi boleh makan. Sebab tu bila nak makanan tadi, nak isi perut, nak isi perut siapa? Isi perut kita. Perut orang bawah pada kita, anak-anak kita, isteri kita. Maka lepas pada tu kita kena buat apa? Kena kerja. Kerja tu cakap bahasa Melayu, berurusan. Cakap bahasa fiqh dia panggil muamalat. Muamalat itu menepati dengan kejadian fitrah manusia yang dibahasakan kepada butun. Perut. Ha? Nampak tak? Dah. Jadi lepas daripada perut tu kenyang, makan makanan, dia perah, perah, perah makanan tu keluar habah jadi tahi. Ha. Keluar habah jadi tahi, dia tinggal zat dalam badan. Zat tu dia proses menjadi darah. Bila saluran pembuluh darah kita laju, proses-proses darah kita molek, Allah Ta'ala buat satu lagi, dia panggil kuwatun syahwiyatun farjiyah, kekuatan syahwah yang bahasa faraj. Sebab tu kalau orang sakit, orang pinggang, kau terjadi dah. Allah pinggang tak kan yang mula ni tak jamah las. Sebab apa? Orang sakit perjalanan darah dah mulai. Eh, kau nak ayah? Yang mana sakit api dah dalam pinggang, dah buat dengan berpandang dah. Tak pakar dah. Panggil saya dah busy dengan aku. Sebab apa? Perjalanan darah tak mulai. Bila perjalanan darah dia mulai, barang tu jadi segar. Bila segar itu waktu yang jadi dah nyamuk dalam itu dia panggil kuwatun syahwiyatun farjiyah, kekuatan yang bahasa faraj. Nak sesuaikan benda tu dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala buat apa? Allah Taala buat hukum syarak namanya munakahat. Kan orang pekat tu dengan kejadian manusia. Eh? Baik. Lepas daripada tu ada selagi Tuhan buatlah diri manusia tu, dia panggil kuwatul ghadbah. Ini Syekh Abdullah Syekh Aisyah Arba, Syekh Irsyad Al-Banjari, dia kupah dalam kitab Muqaddimah Sabilatul Muhtadi. Tuan-tuan boleh tengok. Ya. Ada selagi dalam diri manusia tu dia panggil kuwatul ghadbah. Perasaan, emosi. Dah. Jadi wadbah batininya, syahwiyah tadi, syahwiyah farjiyah tadi dia pakat tiga. Kalau tiga-tiga ni dia pakat tak kena dengan akal, jahanam manusia. Eh?
Dia berasa nak kau rapuh. Aku dah kira lah. Aku rasa dah NO. Aku dah NO. Aku dah NO. Dia kacak dengan SMA. Apa sebuah ke toko ni. Ajak jumpa. Aku nyebutkan doa tamu tu. Wak lari masuk dalam kau. Apa sebuah berlaku lah. Dia buat nama dia. Abang izin. Jadi hukum syariah dia tak elok. Tak taruh saja. Orang-orang yang menggunakan kuatul khutbah tadi dengan tidak berdasarkan pertimbangan akal, maka orang ini kena hukum atas muka dunia. Sebab apa salah menggunakan fitrah kejadian mungkin tidak membetuli hukum syarak. Maka Allah Ta'ala buat syariah. Hatta ibu Nabi Muhammad kita dia panggil hukum jinayah. Kamu apakah ni kejadian manusia tu? Dan yang ada manusia tolak tu ke dia nak nafi kejadian Allah Ta'ala atas tabi'i manusia? Seolah-olah Al-Qutbah ini tak wujud pada diri manusia. Kerananya hukum syarak dalam bentuk jinayah itu untuk memantau kejadian manusia yang menyalahgunakan kejadian yang Allah Ta'ala buat atas diri dia, dia panggil Al-Qutbah. Ikut emosi, ikut perasaan. Rasa nak minta banyak. Lebih pada orang. Tak boleh nak off. Tak boleh nak sabar. Dia curi. Curi banyak mana? Sampai hak, sampai risau. Maka hukum syariah dalam bentuk jinayah kata as-sariqu was-sariqatu. Sambung lah. Faqta'u aydiyahuma. Jadi saya nak tanya tuan-tuan sekalian, salah kat mana Tuhan? Yang dibuat manusia dan Allah Ta'ala buat manusia itu bersepakai menasabah dengan hukum yang dia buat, tiba-tiba tu manusia hari ini boleh tolak, tu salah kat mana Tuhan? Ke tak kena lagi Tuhan buat manusia ni? Itu kalau kita bagi asalnya begitu. Sasilah ya Allah Ta'ala buat empat cabang hukum syariat tadi. Kewarasan akal itu orang panggil berproksi. Dia akan naik satu intihak, satu tempat kesudahan. Manusia itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang bangsa fardu dengan sepenuh-penuh orang panggil tumpuan dia. Dah. Tumpuan akal, tumpuan hati. Maka pada masa itu berlakulah ibadah. Ibadah yang sebagaimana? Ibadah yang semata-mata kuasa dan hala tujunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Maka kalau akal tu punah, dia semayang juga. Tapi kosak dan hala tuju akal dia tu tak boleh nak fokus. Sebab tu dia kata puncak kewarasan akal manusia itu apabila manusia itu mentaabud, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jumpa cari lah kejadian manusia dah. Kejadian kita tu jumpa cari tu. Kita duduk mikir dan kenapa bapa yang buat hukum. Ada hukum ni kok. Ada hukum apa? Hukum mu'amalah. Nak kira cara ke dunia kan? Dah. Ada dia panggil jual beli. Ada dia panggil sebutnya. Ada dia panggil kirot. Ada dia panggil alistisqa. Ada dia besar bawah. Ada dia panggil hukum apa nama ni, syarikat. Tu semua manusia beramal pada hari ini. Tapi kata Imam Ghazali, kalau beramallah manusia dengan benda-benda itu semua, tapi dia tak tahu nak ketok sebagaimana susunan hukum syarak, maka cara beramal itu batilatun batal. Dan beramal itu beramal dalam keadaan yang berdosa. Buku syarikat partnership dua orang.
tidak hukum syarikat. Syarikat kita rawat, syarikat agawan, kursi bersama, kursi sama-sama kuhabiskan gali telaga ke, ataupun kursi dalam bentuk turun modal ke, mungkin 70% atau 30% berkursi dalam bentuk. Patutlah syarikat-syarikat pecah lagi. Buku syarikat bau, buku syarikat. Sebab apa? Tidak belajar hukum sana. Dan benda itu akan menjadikan, membentuk kejadian manusia. Sebab hasil daripada benda itu manusia akan makan. Bila makanan masuk dalam perut manusia, fungsi makanan itu adalah adalah membentuk perimbangan dan akhlak manusia. Dah, perimbangan dan akhlak manusia itu dia akan terbentuk mengikut makanan yang ia makan. Sebab itulah ayam belaka tau, ayam belaka. Ayam luar belaka tu lah. Orang nak pergi makan main. Sebab akak pegang kaki dia kau. Dah. Ayah nak belaga orang makan padi. Sebab padi tu kerah. Proses dalam tubuh dia tu jadi orang salah, ayam tu kerah. Dia jatuh sekali. Dah. Akak kata, pau. Ui, bengong kawan. Menengok. Cuma sikit. Tak buka saya kan yang belaga. Ya. Makan dah. Dah. Kau orang ngaji buat ayah pula. Lagu mana ayah ni jadi tak cukup. Nak suruh cepat boleh hasil. Direktur pilot. Dia masuk dalam pilot tu macam-macam zat, macam-macam unsur-unsur pemakanan. Orang jadi cepat besar. Sebab tu lah ayah tu. Dah. Dua minggu kita tengok keju kuku dengan anak ayah kampung. Weh, mengalu sangat lagi. Ye, duduk dalam buku. Kau dia? Hak dia softish ya. Dah. Ayah bapa dia dah tengok Nathan ni ya tu eh boleh main punggung besar. Mana unsur pemakanan ni akan apa makanan akan membentuk kejadian. Sebab tu saya kabar tuan-tuan sekalian, kalau orang makan pedas, soft kalau dia berok dalam jamban bau pedas seperti jamban. Sebab dia keluar tindakan dalaman yang dia makan. Dan kalau makan haram, makan masyubahat, makan rasuah. Rasuah ni mana-mana boleh berlaku. Hak pejabat, cara pejabat. Hak pengarah, cara pengarah. Hak pakak besar, cara pakak besar. Hak pegang cawangan, pegang bahagian, pegang perhubungan, pegang tu, pegang ni. Dia kira lagu mana nak jadi boleh beti balik. Tipu lah. Rasuah. Dekat. Jadi, saya nak cerita tuan-tuan sekalian. Hari ni kita sumbang, apa manusia jadi dok pakai? Tubiknya manusia, akhlak pun orang jahannam habis. Cuba tuan-tuan kaji yang saya sebut ni. Manusia ini makan ni. Dia hebat je. Lari jabat guna. Bagi kat pemen. Sekiru tiga ia setih. Nyecah bila ia. Dah. Tujuh ia tu dia makan. Balik makan mi. Buku lagi beli kanyok. Anak makan. Anak makan masuk dalam perut anak. Jadi darah, jadi lagi. Membentuk akhlak anak tu. Tipu, tipu. Jabatan yang dia kerja tu dia tipu. Sedangkan kerja tu amanah. Ada kod, ada etika dia. Panjang bawa yang bakar. Jadi kalau unsur-unsur pemakanan begini masuklah diri manusia, macam mana nak tumpik akal oleh? Akal yang tajam. Akal yang dicahayai dengan ilmu. Sebab
Sebab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, satu hari dia mengapa dah ingat, syakautu ila waqi'i su'il hifzi. Dia mengadu ke tubuh dia waqi', ya waqi', pasal apa hafal aku ni jahat sangat dah. Dah kata waqi', wa nurullah ila yuhda li'azi. Cahaya Allah, yang ni ilmu itu tidak akan menunjuk bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah. Dia balik di rumah, dia tanya mak, apa mak? Saya mengapa hari ni dah ingat? Kata mak dia, ya Syafi'i. Tak tahu nama apa. Dah kan pengawal ke apa, tak tahulah. Kalau Syafi'i, Syafi'i dia negeri dia. Dah. Gelaran dia, Syafi'i. Dia kata hari ni mak tak dan awak makan, mak nak pergi belajar. Sekali mak dia ni beli gandum, masak gandum makan. Hari ni mak beli kedah, pergi makan, mak nak pergi belajar. Dah tak makanan mak dia beli tu, tuan ni tak baca bismillah ke, guana ke, apa ke. Jadi tak ingat mengapa. Dah kita hari ni nak ukur kat mana? Kalau ni orang mengukur lah pasal ikut tu ada. Imam Syafi'i itu dia putih, akal dia bersih. Masih masuk satu titik tu dia perasan lalu dah. Dia main naik tak lampu tak ayam laki-laki tu nak kenal ke mana bersih atau tak bersih. Tak ayam lah. Kita hari ni dah nak suka dah benda tu sebab akal jeng. Makanan kita makan dah nak kerja lah. Sebab apa makan naga, makan hot dog? Naga dengan hot dog. Makan apa? Big Mac ni orang ni. Yahudi bandar, dia buat Big Mac. Ni, soal ni. Rangu tu besar pada lutut mula. Baru telur. Orang tua makan mayonis naik pakai tapal. Campur. Pandai mereka makanan. Tak apa dia buat. Daging mana mana? Mana bagi kilang. Kilang tu siapa? Minum-minum kilang tu je. Minum kilang tu bismillah. Dekat pun tak tahulah. Lepas pada nak tutup kilang tu jatah pun. Nanti bawa hijal. Orang tu yang proses makanan. Lepas tu daripada tangan tu, kita makan. Anak kita makan. Cuba tuan-tuan ngaji buat makan. Kita nak sebut hak curi lagi tu. Kita sebut hak beli. Dah. Jadi macam mana tuan-tuan, saya cuba fikir, nak jadikan satu pertumbuhan akal yang baik. Sebab itulah Umar Al-Khattab, ya Rasulullah, aku akan berdepan dengan muka laki dengan akal aku. Tak apa ya tuan, aku selesai. Hari ini tak jawab ke dia? Takut. Nak depan. Jadi baik. Saya buat sambung kita semua. Banyak saya cerita tentang akal tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan barang yang tersebut pada satu riwayat. Dan ini dia kata mursal rawinya. Maksudnya rawi dia tak putus lah bersama-sama. Lagi yang kepercayaan. Hukum mana riwayat ni? Siqah dia panggil. Percayaan. Maka dilihat akan dia kemudian daripadanya. Siapa? Kemudian daripada rumah anaknya. Siapa? Abdullah. Dia sebut Abdullah ibn Umar. Maka berkata ia baginya. Orang kata bagi Abdullah, apa barang yang ada antara engkau dan antara dua malaikat pada kubur, ya Abdullah? Maka katanya, datang keduanya akan aku. Maka berkata keduanya bagiku, ma rabbuka? Maka kataku, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa atamanna wa antuma mir wa antuma mir rabbukum. Jadi Abdullah kata dah apa, insyaallah dijawab.
Siapa yang Abdullah tu? Anak Umar. Jadi kalau kita mengaji dalam bab-bab riwayat, kau akan sebut Abdullah ibnu Umar di antara sahabat-sahabat Nabi yang alim dan yang banyak meriwayatkan hadis. Dah baik. Maksudnya katanya Abdullah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad dan kedua kamu, dah kena man wa antuma mar rabbukuma. Ha. Gini. Kata Abdullah, aku nak tanya gini dia. Wa antuma, kedua kamu ni, mar rabbukuma. Siapa Tuhan? Ah, jadi Abdullah kata aku nak tanya begitu belakas. Orang hebat ni dia confident. Aku nak tanya balik. Dah. Ah, ada orang hebat habis saya, dia kata, adalah orang upload video tu kan. Dia kata dah, muka nakis pergi nak tanya. Pada dia, pandang muka belayang mana tu. Terus belayang mana tu. Kalau kita layak benda-benda dalam tu, balik. Buat macam-macam jenis manusia tu dalam. Dah, kalau dia lanyang lelek-lelek, dia kata, ya betul. Dia kata, ya betul. Pokok fotografer tu banyak kan? Gambar, gambar lah. Dah, cerita gambar comel, nak cerita apa. Kata banyak lagi kebesaran Allah Ta'ala lain, kau boleh kita putuskan. Kau nak jadi, cerita bahawasanya, di situ indahnya kejadian Allah. Apa di buku gambar orang keluar, tak ada kerja kan? Sebab tu lah saya fotografer ni kena ingat lah kan? Dah, mentang minat buku gambar awak, tapi gambar ni buku. Buku gambar awak sandi. Mereka tu ada tanya bagi awak. Eh? Tak peluk sikit, cium, pak je. Ambil gitu pula. Ingat buat dia, boleh? Ingat buat dia. Jadi baik. Jadi, kata Abdullah ibn Umar, wa antuma marrabukumah. Dah. Maka menilik salah seorang daripada keduanya kepada satu yang satu. Bukan lagi lah. Bukan lagi tengok ke muka. Muka tengok ke nanti yang ni gelik kat ku, ni gelik kemuk. Maka berkata ia bahawa senyum Umar. Maka berpaling keduanya daripada aku. Ini macam baca-baca-baca sebut Umar juga. Dah, lepas tu dia apa? Dua orang tadi lagi. Qala al-muallif rahimahullahu taala, sambung lagi dan setengah. Agak banyak lah situ dah. Jadi baik. Qala al-imam, qala al-muallif rahimahullahu taala, kita sambung lagi tentang cara-cara ataupun soalan-soalan yang akan dilepaskan oleh bukan lagi kepada manusia tadi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan kata Qurtubi, bersalah-salahan daripada beberapa hadis. Ya, maknanya hadis ni kata gini, hadis ni kata gini, hadis ni kata gini. Bersalah-salahan tadi pada kaifiah soal dan jawab. Jadi maknanya cara soal dan jawab muka nakir ni dia tak sama. Dan bertanya kedua-duanya akan tiap-tiap seseorang dengan bahasa dirinya. Ini faham daripada hadis. Ada yang mengatakan dia tanya tu dengan bahasa diri dia. Kalau orang tu Melayu, mau tanya bahasa Melayu. Dan kalau tu orang tu Kuala Berak, dia mau tanya bahasa seperti yang saya mau. Kuala Berak kan? Dia seperti dia, aku mengoyak kau. Bahasa diri dia, dah kalau berak, macam
cakap Kuala Lumpur. Tanya lagi slang-slang. Kau tergantung saja tu. Tak kira bahasa-bahasa lain lagi. Tak. Mungkinlah dah sebaik kata begitu. Bahasa dirinya. Tak. Seperti barang yang sahih, seperti barang yang zahir daripada beberapa hadis dan perkataan salaf. Dah. Yang ia muktamadnya di atas perkataan-perkataan salaf tadi. Bis kisah sekatu deh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Dan kata al-Imam Ghazali, ditanya keduanya dengan bahasa Arabiyah. Imam Ghazali kata pendapat dia mengikut pandangan hadis-hadis, dia kata tanya dengan bahasa Arab. Dah, dah tak mengaji Arab.